So, personally for me, sebab I rasa I'm the earliest one untuk masuk uni, sebab I akan masuk uni tak lama lagi. So, why I still stay with SPM Natick is because I love doing what I'm doing now. And I love seeing my friends yang sekarang ni still jadi tutor, still mengajar kita punya adik-adik, kita punya junior-junior walaupun dah lain syllabus. But because I love seeing their success, that's why I'm still staying with SPM Natick. Because SPM Natick ni bukan satu organisation tau, it's actually a place where you create bonds with each other. Sebab kita orang willing untuk tolong adik-adik kita orang yang nak face SPM, sebab dia orang punya problems lagi tough daripada kita dulu. Kita at least dapat sekolah time form 4. Dia orang time form 4 pun tak dapat. Which dia orang sekolah sekejap je. Lepas tu dia orang punya SPM ni adalah SPM first year yang guna syllabus baru. Betul tak ayat aku ni? Betul tak kan? Faham lah. That's what bro. So by stay kan SPM Natick ni, kita orang dapat tolong, kita orang dapat support adik-adik kita orang untuk keep moving on and don't ever give up. Good luck. Okay, kalau SPM Natick ni tak memberikan apa-apa kebaikan, saya tidak dapat keputusan apa yang saya dapat pada hari ini. Jadi kesan SPM Natick ni amat besar, tetapi saya berikan beberapa sahaja. Yang pertama, SPM Natick ni mampu dan memberikan saya keyakinan tinggi untuk membimbing rakan-rakan saya yang mengikuti SPM Natick. Dan yang kedua, saya dapat sebuah kumpulan yang amat setia dengan rakannya. Dan yang ketiga, saya dapat mencambahkan idea saya serta saya berkongsi dengan rakan-rakan saya di sekolah. Dan ianya amat memberi kesan dan impak yang besar kepada rakan-rakan saya. Thank you, SPM Natick. Besar, besar sangat-sangat. Si Papa semangat! Apa yang cakap tu Raju? Sebab diorang bukan ajar I macam mana nak jadi leader je, but diorang ajar I apa erti friendship, macam mana kita nak control ayat kita bila kita tengah deal dengan orang, macam mana kita nak control emosi kita bila marah dengan orang. Nak cakap baik-baik tu semua ada cara. Tapi for me, yang paling-paling berharga lah bila aspek penting yang ada dalam hidup I, friendship. Tu yang paling I sayang. Sebab diorang ni banyak ajar I, like even orang tu jatuh pun, kita orang masing-masing help each other. Kita orang support, kita orang tak pernah downgrade orang, kita tak pernah downgrade sama sendiri. Tapi kita orang ada untuk each other. Sayang gila lah dengan friendship ni. And apa yang I belajar dari friendship ni, setiap orang ada kekurangan dia. Jangan jadikan kekurangan tu sebagai alasan untuk kita pergi. Bila kita tahu kekurangan dia, kita cuba untuk terima, belajar untuk terima. First impression, excited lah sebab kita orang ni kawan daripada 2020, macam 2020, tahun lepas lah. Kawan daripada tahun lepas. Tapi tak pernah jumpa. Like kawan, memang kawan, betul-betul kawan online. So kalau ada kesempatan nak jumpa nanti, mestilah happy, betul tak? Sebab kita orang daripada 2020 memang handle channel tu semua sama-sama, ups and downs sama-sama. So happy lah jumpa, excited. Lagi-lagi nak tak perangai diorang yang tak apa-apa tu kan. Soalan ni je macam susah sikit tau. Sebab je kita tak boleh nak predict macam mana kita boleh jumpa nanti. Maybe lambat lagi kot. And I think apa impression aku mesti of course happy kan. Tapi a few moments later. Kalau nak ikut seorang-seorang tu, ada yang macam mungkin aku akan over excited ataupun aku macam awkward kan. Macam ada certain admin yang aku tak adalah macam approach dia macam terlalu approach kan.
Tapi sumpah, 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 aku harap kita dapat jumpa cepat-cepat, tahu tak? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Alah ni dia agak susah sikit. Sebab major SPM nanti tak pernah jumpa. Ada 2-3 orang je lah yang pernah jumpa. Tapi kita orang tak pernah buat gathering ataupun gathering majlis event yang semua boleh datang. Sebab kita tengah PKP, kita tengah MCO, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. 104 hari panjangnya cutiku sebelum sekolah bermula. Bagaimanakah harus ku mengisi masa dengan perkara yang berguna? Kita orang kenal pun waktu PKP, waktu MCO. So, still tak pernah jumpa lah. Mostly semua online lah kan sekarang. So, soalan ni dia kena guna imajinasi. Bayangkan kalau berjumpa antara satu sama lain. Dia agak awkward tapi dia agak a few moments later excited sebab antara future plan untuk SPM Matic nanti ialah untuk menjadi sebagai salah satu badan NGO di dalam Malaysia supaya dapat memberikan lebih banyak khidmat bakti kepada masyarakat. Hal ini supaya perkara yang dijalankan dapat diketahui oleh lebih ramai pihak dan menjadikan kami dapat membantu lebih ramai lagi student di luar sana yang lebih memerlukan yang menghadapi kesusahan dalam pembelajaran online. Selain itu juga, kami dapat bergabung dan berkolaboratif dengan lebih ramai pihak supaya setiap usaha yang kami jalankan dapat memberikan kesan yang lebih efektif kepada pelajar di luar sana dalam membantu mereka menghadapi pembelajaran di atas talian. Harapan saya untuk SPM nanti ialah untuk bukan sahaja kekal konsisten tahun lepas dan juga tahun ini, tapi juga akan batch yang akan datang. Tak kisahlah batch 2005, 2006, sampailah bila-bila pun lah. Sebab ini adalah satu revolutionary idea SPM Netik ni. Tak pernah lagi ada organisasi pelajar membantu pelajar. Selalunya macam cikgu bantu pelajar ataupun pusat tuition kan. Tapi ini adalah pelajar sendiri yang bantu pelajar sebab kami percaya kita lagi selesa untuk belajar bersama orang yang kita kenal dan juga orang yang sebaya dengan kita. Jadi ini adalah satu inisiatif yang saya harapnya baguslah untuk membantu semua orang, terutamanya yang akan ambil SPM. Untuk future plans pula, saya harapkan SPM Netik ni bukan saja jadi organisasi tetapi juga akan jadi satu foundation ataupun charity supaya kami dapat buat fundraising dan juga untuk kumpulkan dana supaya kami dapat tolong ramai orang, terutamanya orang yang kurang berkemampuan lah, bagi down scholarship dan juga keperluan untuk belajar. Sebab kami percaya SPM Netik ini mempunyai potensi untuk merealisasikan harapan bukan saja semua orang tapi terutamanya orang yang kurang berkemampuan. Sebab semua orang sebenarnya ada potensi sendiri tapi tak dapat jelaskan ataupun tak dapat realisasikan harapan mereka kerana tak cukup duit, tak cukup masa dan juga mereka tak dapat exposure yang secukupnya. So that's all from us. I hope you guys enjoyed our video. Don't forget to like, subscribe and share our video. And jumpa next video. Bye! Peringatan kalau awak tak like, awak tak share, awak tak subscribe, saya dengan Mickey dengan Mimi tembak awak. Okay, gurau. Bye.